dilaksanakan di Taman Suropati. Sudah menjadi komitmen dunia, City Park Track for Ending the AIDS Epidemic harus segera dilaksanakan untuk mencapai tahun 2020 dengan kondisi HIV pada suatu masyarakat provinsi kota kabupaten harus 90-90-90 yang artinya 90% pertama adalah ONH harus tahu statusnya, 90% kedua bahwa ONH yang sudah tahu statusnya dipastikan memperoleh layanan kesehatan. Dan selanjutnya 90% ketiga bahwa sudah dapat dipastikan ONH yang memperoleh layanan kesehatan tersebut mendapat ARV dan tirolit secara rutin. Menurut Menteri Kesehatan bahwa saat ini ONH secara tercatat di DKI Jakarta sekitar 92.919 orang. Sedangkan DKI Jakarta yang sudah mengetahui statusnya baru sekitar 40%. Bagian cuci tangan dari dokter Komite Medik Rumah Sakit St. Carolus. Tentang AIDS, sekarang masih alhamdulillah masih sehat, masih hidup, masih berprestasi.